Jika Anda sedang frustasi selalu ditolak cintanya oleh seorang wanita, saya akan berbagi sebuah cara yang ampuh untuk memikat hati wanita yang tidak mungkin bisa ditolak oleh dia. Bukan merupakan kebetulan juga jika Anda akan dikejar-kejar wanita yang Anda cintai setelah melakukan cara ini. Cara ini adalah usaha yang tepat Anda lakukan jika selalu ditolak cintanya oleh wanita yang Anda tuju. Selama ini mungkin Anda tidak memiliki aura yang kuat sehingga selalu ditolak cintanya. Aura cinta pada diri Anda mungkin saja buruk, jadi tidak salah jika Anda selalu sial bila berurusan dengan masalah asmara. Dalam melakukan cara ini, Anda harus dengan penuh percaya diri dan keberanian. Tak cukup hanya itu saja, harus diimbangi dengan keyakinan dalam menjalankannya. Berikut yang harus Anda lakukan. Nuri sangkar burung, sangkar sama mati hak kata Allah. Aku masuk dalam kandang Karimah duduk. Aku masuk dalam kandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergila-gila si, lalu sebutkan nama target. Dengan aku berkata doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacalah mantra tersebut setelah selesai tepuk pundak sebelah kiri wanita yang Anda tuju. Saat menepuk pundak harus dari belakang, jangan dari depan. Ini merupakan syarat yang utama. Cara ini akan lebih ampuh jika Anda menggunakan minyak sambal lilin. Untuk mendapatkan minyak sambal lilin, Anda bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan saya melalui kontak yang ada di video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu untuk sedulurku semua. Sekian dari saya Mbak Witri. Salam Rahayu.